Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, جماعة جمعة ينسموك لرحمتي ولله سبحانه وتعالى. Secara resmi, kita umat Islam mengumumkan keislaman kita kurang lebih 5 kali dalam sehari semalam. Kalau kita tidak mengucapkan, maka kita akan mendengar. Yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 5 kali kita mendengarkan setiap hari, baik siang maupun malam, yaitu dikumandangkan dari masjid yang paling dekat dari kita. Ketika muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, setiap hari kita mendengarkan, bahkan setiap hari kita mengucapkan. Kalau kita salat 5 kali sehari semalam, maka setiap tahiyat kita akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita salat subuh, berarti sekali kita ucapkan. Kalau kita salat zuhur, berarti 2 kali kita ucapkan. Salat asar 2 kali, salat maghrib 2 kali, salat isya 2 kali. Di dalam salat fardu 9 kali kita mengumumkan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi salat rawatib, salat-salat sunnah yang menyertai salat fardu. Ada 12 rakaat yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. Nabi SAW bersabda, man salla isnatay asyrata rak'ah, barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bana lahu bihinna, maka Allah akan membangunkan karena 12 rakaat ini baginya baitun fil jannah, sebuah rumah di surga. Tapi
Yang saya ingin tekankan bahwa setiap rakaat kita mengumumkan keislaman kita, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Azan 5 kali, salat fardu 9 kali, kemudian salat rawatib 6 kali, maka semuanya 20 kali kurang lebih. Kita mendengarkan, kita mengucapkan, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat azan yang kita dengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seharusnya memberikan makna dan menanamkan di dalam hati kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ke alam ini dengan demikian sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka ketika kita mengakui yang menciptakan adalah Allah, yang memiliki menguasai adalah Allah, yang mengatur semuanya adalah Allah, Allahu Akbar, maka akan melahirkan apa? Ashhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir kalimat azan kita kembali mengulangi setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau pada khutbah lalu kita jelaskan tentang tauhid, tentang bagaimana mengesakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam khutbah ini kita akan menjelaskan sedikit tentang bahaya dari kesyirikan. Apa dua lorifan Allah Subhanahu wa taala? Syirik bahayanya sangat besar. Apabila kita melakukan syirik, apa yang kita usahakan selama ini maka akan sia-sia. Ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab syarat diterimanya ibadah adalah ibadah tersebut harus dilakukan kita dalam keadaan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tidak diperintahkan kecuali apa? Untuk mereka menyembah hanya kepada Allah dalam keadaan mukhlis, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hunafa, dan condong kepada kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana agna syuraka'i 'anil syirk. Saya lazat yang tidak butuh sekutu. Man 'amila 'amalan, siapa yang melakukan amal, amal apa saja, asyraka fihi ma'iy ghairi taraktuhu wa syirkahu, dan dia menduakan saya dalam amal itu, maka saya akan tinggalkan dia. Tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Tidak ada dosa yang menggugurkan dan menghilangkan semua kebaikan melainkan syirik. Ibadah yang kita lakukan sejak kita berumur balik, sejak kita mulai melaksanakan salat mungkin puluhan tahun yang lalu, tapi sekali kita melakukan dosa syirik akan batal semua. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik. Kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad
dan kepada nabi-nabi dan rasul sebelummu. La in asyrakta, jika engkau melakukan dosa syirik, la yahbatanna amaluk, maka akan batal semua amal. Wal takunanna minal khasirin, dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Balillaha fa'bud, kata Allah SWT, bahkan hanya kepada Allah lah engkau harus menyembah. Wa kun minasyakirin, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Bayangkan amal yang kita lakukan runtuh hanya mungkin dengan satu kalimat. Amal yang puluhan tahun kita lakukan hilang, sirna, hanya mungkin dengan satu perbuatan. Tapi perbuatan ini adalah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan seperti ini, mungkin kita tidak akan menduakan Allah. Tapi dalam keadaan sulit, tatkala kita sakit, tatkala kita mengalami kesempitan hidup, tatkala kita mengalami kesengsaraan, rugi, bangkrut, atau usaha yang gagal, biasanya banyak orang terjerumus kepada kesyirikan. Kecuali sebagian daripada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetapi kita perlu ingat masalah syirik, dan inilah yang diingatkan oleh semua rasul dan sangat ditekankan dalam semua dakwah. Tauhid dan syirik, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Sebab kalau kita sekali melakukan syirik, maka kita akan merasakan kerugian yang begitu besar. Kita akan mulai lagi dari awal. Makanya ada perkataan yang sering kita dengar di kalangan orang Bugis, namo naseng malotong lindrom makadaru utumu narekodemis sengi asitarimanna ataina puangi majepusiesiai. Biar jidat ini hitam, lutut sampai tebal karena sering sujud. Kan tetapi ketika seorang hamba tidak mengetahui bagaimana serah terima antara dia dengan penciptanya, maka ibadahnya sia-sia. Yang dimaksud dengan asitarimanna ataina puangnya, nilai tauhid. Ibadah apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak mengesakan Allah atau kita mensukutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, maka ibadah kita akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik akan mempengaruhi kemana kita ke depan di akhirat. Apakah kita ke surga ataukah kita ke neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tauhid dan kesyirikan menentukan ke mana kita akan pergi. Kalau kita syirik, sebagaimana sering saya sebutkan ayatnya, innahu man yushrik billah, siapa yang melakukan dosa syirik, qad harrama alaihi aljannah, haram baginya surga, wa ma'wahu annar, dan tempatnya adalah neraka. Hadisnya, man laqiya Allah la yushriku billahi syai'a dakhala aljannah, siapa yang bertemu kepada Allah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Man laqiya Allah yushriku bihi syai'a dakhala an-nar. Tapi siapa yang bertemu dengan Allah, melakukan dosa syirik,
tidak sempat bertobat kemudian dia meninggal, maka dia akan masuk neraka. Akan tetapi perhatikan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq." Dipilih salah seseorang dari umatku pada hari kiamat, dia dipanggil. Dari semua makhluk dia dipanggil. Fayunsyaru lahu 99 sijillat, kullu sijillin maddal basar. Kemudian dibukakan catatan amalnya, dia memiliki 99 catatan amal keburukan. Satu catatan sepanjang mata memandang. Sejauh mata memandang itulah catatan keburukannya. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang tersebut, hal tungkiru min hadha syai'a, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan amalan ini? Apa yang boleh mengatakan? La ya Rabb, tidak ya Allah. Fayaqul, hal zalamatka katabati al-hafizun, apakah penulis-penulis catatan amalku yaitu malaikat menzalimi kamu? Halaka udhurun, apakah kamu memiliki uzur? Alaka hasanatun, apakah kamu memiliki kebaikan? Orang itu pikir-pikir, fayuhabu rajul fayakulu la. Orang itu datang kemudian dia mengatakan tidak. Bayangkan dia pikir bahwa tidak ada kebaikannya sedikit pun. Fayakulullahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata pada saat itu, balaka indana hasanat, bahkan kamu memiliki kebaikan. Fatukhraju lahu bitaqah, maka dikeluarkanlah satu catatan di dalamnya tertulis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara keburukan ini 99 ada catatan kebaikan, bahwa orang ini memiliki tauhid, tidak pernah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la zulma al-yawm, la tuzlamu ala la zulma alaika al-yawm, tidak ada kezaliman pada hari ini. Orang itu berkata, ya Rabb, ma hadhihi bitaqati ma hadhihi sijillat, apa artinya satu catatan ini dibandingkan catatan-catatan keburukan saya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la tuzlam, kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Fatudau, maka diletakkanlah catatan keburukan ini dalam satu tempat seperti timbangan. Kemudian catatan yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam satu timbangan. Jadi timbangan keburukan, timbangan kebaikan. Fatashatis sijillat, maka catatan yang 99 ini satu catatan sejauh mata memandang, kemudian dia naik. Yang berat adalah catatan yang di dalamnya ada kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bayangkan, orang yang hidup penuh dengan maksiat kan tetapi tidak pernah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, maka akan dimasukkan ke dalam surga meskipun tetap ada perhitungan amal. Tetap ada perhitungan amal, akan tetapi jaminan masuk surga hanya untuk orang-orang yang bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Maka selalu kita harus perhatikan dalam kehidupan kita ini, kalau ada sesuatu yang harus kita perhatikan melebihi dari harta, anak dan sebagainya, itulah akidah, itulah keyakinan, itulah tauhid kita. Karena inilah yang akan menentukan posisi kita di akhirat, apakah kita menjadi penghuni surga ataukah menjadi penghuni neraka. Sembahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.